Nih, jangan sampai tahu nih ada ayam ini nih, karena hanya dengan 4.000 lo dapat ayam fried chicken yang paling enak yang pernah gue makan. Kalau untuk ukuran ayam fried chicken lokal ini, gue di luar ekspektasi sih, seenak itu, dan harganya mulai dari 4.000 lo udah bisa makan ayam. Plus uniknya, ayam fried chicken ini juga bisa disiram pakai bumbu hitam Madura. Gerobaknya sederhana tapi ancur. Lo tonton dari video sampai habis, enjoy the video. Hello YouTube, let's go Aren, balik lagi di channel Bungkus yang suka sama fried chicken lokal. Akhirnya fried chicken lokal lagi, cuman ini gak nanggung-nanggung lokalnya. Fried chicken gerobakan pakai bumbu Madura. Kita makan brutal, ayam gue kira-kira bakal pesan berapa ya. Let's go. Yuk! Subscribe boleh ya? Boleh. Apa kabar kalian semua? Gua kesini gara-gara ngiler banget lihat videonya Melvin, videonya Bang Pin, dia pernah ngonten di sini. Gua nggak tahu dia nemu dari mana ya. Dia nemu ayam crispy fried chicken, tapi nggak pakai saus sambal, saus tomat, tapi beda dis. Ini pakai bumbu Madura, bumbu hitam boy. Lu pernah ngebayang nggak sih dis? Enggak. Agak ini ceria banget lo hari ini dis. Kenapa lagi seneng dis? Ya tapi anyway, ini di belakang gua namanya sesuai sama apa yang dia jual. Fried chicken Madura, karena dia pakai Madura. Ini waktunya kalian beralih ya ke fried chicken yang lokal-lokal aja, iya enggak? Iya enggak? Iya, yeah, kita harus support fried chicken lokal-lokal kayak gini di mana yang gede. Ini dari tadi yang beli ada aja di sih. Tapi dia take away. Enggak putus ya. Enggak putus. Coba kasih lihat saya medis, mumpung lagi ngelayanin. Ini ayamnya gede-gede loh. Dan pieces paling murah tuh sayap dia 4.000 doang. Sayap manasi 12.000. Sayap 4.000. Manasi 12.000, berarti nasinya 8.000. Iya. Beda sayap ini. Oh, beda. Oh gitu. Oh, dibelain sama langganannya. Sebelum kita nanya sama yang jual, langganannya yang udah sering ini beli, beda ya, Mbak ya. Pas lo datang tadi baru buka? Enggak ya, tapi udah siap-siap ya. Udah goreng kedua kali kayaknya. Udah goreng kedua kali? Kayaknya. Insya Allah. Pak, permisi ya, Pak. Kenalan Pak dengan Pak siapa? Mohon maaf. Nah, dengan Bapak Husni. Bapak Husni. Ya. Ini Pak Husni orang Madura, Pak. Asli. Madura mana, Pak? Bangkalan. Oh, Bangkalan. Bangkalan tuh yang ada ini, Sinja ya, Pak ya? Iya. Oh, gitu. Kita belum pernah ke Madura sebelum. Semoga kita bisa punya rezeki ke Madura di sini, langsung makan bebek ya. Ini ngomong-ngomong, Pak, fried chicken. Fried chicken ya. Tapi pakai bumbu Madura. Ya. Idenya siapa, Pak Husni? Ide saya sendiri. Serius? Iya. Dulu punya pengalaman jual bebek Madura sama fried chicken apa gimana, Pak, awalnya, Pak? Jualan nasi bebek. Oh, dulu punya jualan nasi bebek. Sekarang masih jalan? Masih. Oh, ada di Mangga Besar 5. Cuman kalau di sini fried chicken. Fried chicken. Memang dari awal diniatin, fried chicken-nya kita siram bumbu Madura aja biar unik. Apa nggak sengaja gara-gara waktu itu nggak sengaja nyampurin gitu, Pak? Sengaja, memang sengaja. Oh, memang sengaja. Emang sering makan fried chicken pakai ini bumbu Madura? Nggak pernah. Nggak pernah? Jadi emang buat jualan aja nih, Pak? Iya. Ini kan sambal hijau sama bumbu ini kan buat bebek. Jadi sekalian aja. Oh, gitu. Kalau belajar bikin fried chicken dari mana, Pak? Dari kakak. Pengalamannya di mana tuh, Pak? Dari Kalimantan. Bikin usaha kayak gini pertama kali tahun berapa, Pak? Tahun 2019, ya. Udah lumayan, Pak, ya? Udah jalan 5 tahun. Tapi emang baru viral akhir-akhir ini, Pak? Dari dulu emang udah rame, Pak? Viral sih udah jalan setahun. Udah setahun. Yang masuk YouTube itu enak bet. Oh, enak bet. Karena enak bet tuh yang bikin viral tuh, Pak? Iya, enak bet. Terima kasih sama enak bet ya. Semenjak enak bet masuk tuh, yang lain pada masuk kayak jajanan beket. Oh, jajan beket tuh. Nah, akhirnya semuanya langsung ikut bikin konten di sini, Pak. Yeah. Tapi kita kalau misalnya ngomongin harga, ini harga saya 4.000. Cuman kalau saya pakai nasi 12.000. Bedanya sayap apa nih, Pak? Nah, ini yang kecil. Oh, sayap yang itu kecil, sayap satuan kayak gini nih. Oh. Ini harga satuannya 4.000. 4.000. Kalau pakai nasi isi 2. Isi 2. Oh, gitu. Pakai nasi isi 2.
Saya boleh dong Pak pesan satu nasi pakai beberapa ayam boleh ya? 3 ayam dah. Tapi emang di sini biasanya orang take away doang ya, nggak makan di tempat ya. Emang buat bungkus ya. Tapi saya boleh makan sini boleh ya? Pakai stroke pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh dada atas satu. Kalau dada doang yang mana Pak? Ini yang dada doang, yang daging semua. Ya. Boleh tuh dada doang tuh. Saya mau paha bawah. Sama boleh tuh sayapnya dua. Oh iya boleh yang gede atuh. Yang gede berapa tuh Pak? Yang gede 9.000. Boleh 9.000. Ini berapa nih pasing ini Pak? Ini 20. 20 tambah dada 9. Heeh. 29. Jadi 29 tambah ini 4.000. Jadi 33. 33. Si ini 33 nih Pak. Iya 33. Beneran? Enggak kurang. Heeh. Ini 13. Iya. Ini dada sama paha bawah. Iya, boleh dah. Ya, takutnya kurang gitu kan. Jangan sampai kita bayar kurang. Boleh Pak. Gas aja. Iya, boleh. Wah, ini dia bumbunya. Bebek di mana alamatnya, Pak? Mangga Besar 5. Mangga Besar 5. Namanya apa? Nasi Bebek Pak Amir. Oh, Pak Amir. Lah, Pak Husni siapa Pak Amir, Pak? Saudara. Oh, adeknya. Gitu, adiknya. Udah gini aja saya makan di sini, Pak. Teman-teman gua nih, teman-teman baru abang-abang ojol Mangga Besar. Makan ya, Bang ya? Makan. Jangan lupa subscribe. Siap. Tolong belain saya kalau ada hater ya, Bang. Oke. Canda. Ini kita kayak gini aja drive thru. Motor siapa enggak tahu. Ah, ini dia nih. Fried Chicken Madura. Ternyata emang bapaknya punya usaha bebek Madura. Akhirnya dipadukan sama fried chicken jadinya kayak gini. Kita pertama coba dulu dari si sayapnya ya. Crispy banget karena baru selesai digoreng. 1 2 3. Yuk. Bang, makasih Bang ya. Oh, makasih banyak ya, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama, Bang. Jadi jalan ya, Bang. Oh. Gede enak banget tepungnya. Ayamnya udah enak banget, coy. Wah, bohong. Ayamnya nggak asin? Nggak, balance banget boy, asli boy. Kita coba yang dia, pas siram sambal hijau. Beuh, nih dia, cakep dia, cakep dia, cakep dia. Tuh, 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 cakep nih. Oke, okay. Yuk ah, cobain. Ini bakal nasi ya. Oh, bumbu bebeknya agak asin. Ayo, yuk. Si ayam ini rasanya gak kalah sama yang gue punya nama, enak banget. Enak minyak-minyaknya dengan nasi. Wah, nasinya masih panas. Kita balurin sama sambal hijau sama bumbu hitam. Waduh, pentungannya gede banget. Ini kayaknya dia terinspirasi dari pentungan Gajah Mada, Dis. Bismillah. Enak banget, hancur. Tahu WK tepungnya enak banget.
nasinya rasanya agak unik. Teksturnya tambahkan ke ini ya, tersiram minyak kali ya. Mungkin. Parah banget itu. Wah, kulitnya sih asli. Gue bisa bilang ini salah satu kulit fried chicken lokal terenak. Jata lu udah diambil sama abang Jep tadi. Sama beliin diri. Berapa tadi totalnya? Saya 33. Gojek ya? Iya. Itu 4 kan? Iya. 33 tambah 48. 81. 81 tambah ini 21. 81, 102. Dulu saudaranya Paus nih bikin fried chicken di Kalimantan. Iya. Oh gitu. Namanya Kalimantan Fried Chicken apa-apa? Enggak. Sama Fried Chicken Madura. Oh, Fried Chicken Madura juga? Kakak saya tuh kalau dagang nggak pernah belajar. Dia berarti bakat alami. Bakat alami dia. Cuma ngelihat doang punya orang. Kalau mau jualan ngelihat cara-caranya ngelihat doang. Nah, sampai kerja. Nah. Jadi itu akhirnya fried chicken. Terus Pak Husni belajar sama beliau. Iya. Saya buat magic. Abunten. 102. Waktu 150. Ini cepat buat bayar resep tawar. Makasih Pak ya. Tawar bu, resep tawar sebentar soalnya. Kalau dibiarkan. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Oh ya. Ya, itu dia tadi. Asli, gue terblown away sama rasa fried chicken-nya. Tapi menurut gue, kalau ngomong jujur, rasa bumbu maduranya SNI. Gurih, pedas, sambal hijaunya. Kayak tadi dikasih berlebihan, di nasi gue asin. Wajar. Tapi di luar ekspektasi gue, kulitnya, tepungnya enak banget. Azan, deh, gak bilang. Nanti di judul, featuring Maeli ya, motornya. Hah? Motor Maeli bukan Dis? Beda. Ah, beda ya? Beda. Oh beda. Ini Matic. Oh Matic. Ya itu tadi, kurang lebih review gue kayak gitu. Kalau lo pengen nyobain fried chicken yang rasanya unpredictable, kalau kata Lord Ipul, unpredictable. Ini di sini, fried chicken Madura. Alamat lengkap plus link Google Maps-nya gue taruh di deskripsi. Harga juga akan gue taruh di deskripsi semuanya. Kalau kalian suka videonya, tolong share ke teman-teman kalian. Kasih tahu kalau di Mangga Besar ini ada fried chicken yang enak banget. Fried chicken Madura. Ah, buka dari jam berapa tadi? Kalau di Google Maps jam 5. Setengah 5. Pak, bukanya jam berapa, Pak? Setengah 5 sudah ada. Setengah 5 udah siap ya, Pak? Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam mentok jam 12. Mentok jam 12. Paling cepat habis jam berapa, Pak? Jam 10. Seringnya jam 9, jam 10 ya, Masya Allah, mantap. Tadi dengar dari Pak Husni, udah ready setengah 5, tapi biasanya beliau habis jam 9 malam atau jam 10 malam, tapi mentok jam 12. Jadi amannya kesini sekitar jam... 7. Jam 7, jam 8, itu udah aman lah tuh. Ya, semoga nggak kehabisan kalau kesini. Wajib kalian coba karena ini LWK, lo wajib kesini. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner yang menarik, boleh komen di bawah atau DM Yudis at yudisirautm. Bentar, ada notif Instagram. Wah ini bener kan, second account lo bener kan? Gua aktifin notif second account lo. Ini barusan update nih, at Gaby Rose. Ya betul. Yang di tema. Yang kemarin, yang di tema itu yang jawa. Ya, at Gaby Rose, parah lo. Cantik dia tuh. Emang cantik emang, makanya lo bikin second account namanya Gaby Rose ya. Iya betul. Yoi, Gaby Rose halo. Salam dari Yudis, bukan dari gue. Follow Instagram gue at Bungkus Official. Jangan lupa follow TikTok juga at Bungkus Official juga. Gua upload rutin 3 kali seminggu, tiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng ya. 1, 2, 3 piece and 2 sweet. Sekoteng enak tuh. Bang, mau dong bang, sekoteng. Nah, jajan sekoteng dulu buat yang manis-manis. Ntar dulu, kita sekoteng dulu. Cuki. Apa? Makan sini aja bang. Gak apa-apa kan? Muter kemana aja nih bang? Muternya ke Taman Sari. Taman Sari? Taman Sari 4. Oh, Taman Sari 4. Kalau besar 4E, kalau 4E mah agak lama di situ. Oh, lamanya di Mangga Besar 4E? Iya, dari jam 10 sampai jam 1. Ini baru keluar nih bang? Nah, keluarnya jam 9. Macam. Sip, segitu berapa tuh? Ini 10 juta. 10 juta, mantap. 3 porsi abangnya bisa beli iPhone ya? Iya. Dah. Dah, op.
lo gak suka makanan Indonesia? Suka. Hah? Lo anti makanan Indonesia dis? Aku cinta western. Wah. Gak pantes.